cara merakit komputer sederhana. Oke, yang pertama ini motherboard dari Soltec untuk prosesor, dan ini untuk prosesor, dan ini slot gram, 2 slot gram, dan ini slot visa i x 16, ini slot slot gram kali 4, dan ini slot gram kali 1. Dan ini RAM isinya untuk penyimpan data sementara. Dan ini prosesor otaknya komputer. Dan ini kipas dingin atau kitchen fan, gunanya untuk mendinginkan atau mengaluskan arus listrik. Dan ini floppy disk untuk membaca dan menulis floppy. Dan ini hard disk, gunanya untuk menyimpan data. Ini adalah power supply, gunanya untuk mengharuskan listrik di komponen komponen. Ya, ini adalah kabel idle yang untuk berfungsi untuk mengantarkan data. Ini kita pakai mana saja boleh, dan ini adalah sama. Jadi untuk sini, dari sini ke sini sama itu, jadi tidak masalah. Dari putih ke hitam juga tidak masalah. Oke, pertama-tama saya akan memasang prosesor. Nah, sudah terpasang, lalu kita tekan sampai ke bawah. Sudah. Dua, kita pasang cooler untuk mendinginkan prosesor. Sudah terpasang. Nah, sudah kencang. Lalu kita pasang RAM. Kita pasang RAM. Di sini kita lihat ada tonjolannya. Di sini ada 3. RAM ini bisa multiple 2 jika nilainya sama. Kita akan pasang. Lalu kita pasang speaker. Speaker ada di bagian sini, bisa kita lihat saja. Agak kecil. Dan kita akan memasang kabel IG untuk mengantarkan data ini. Thank you.
sudah terpasang. Selanjutnya ini pin drive. Kita pasang ke power supply ini dan selanjutnya pasang arus ini ke hard disk.